tunjangan guru dan dosen. Ya, salah satunya yang luar biasa pentingnya untuk memastikan kesejahteraan guru dan juga untuk memastikan bahwa akses kepada pendidikan itu masih terjaga. Termasuk ada alokasi anggaran yang diambil dari mandatori 20%, yaitu makan bergizi gratis atau MBG senilai 71 triliun. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Izinkan saya melakukan sedikit paparan mengenai penjelasan pagu anggaran TA 2025. Seperti tadi yang sudah disebut di meja pimpinan, ini pagu anggaran Kemdikbud ditetapkan sebesar 83,19 triliun. Ya, dan besaran pagu ini sesuai dengan hasil kesepakatan di RDP yang dilaksanakan kemarin antara Komisi 10 dan Eselon 1 tanggal 2 sampai 3 September. Nah, untuk memastikan terlaksananya program ini, Kemendikbud akan menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar 26,44 triliun. Kami masih optimis bahwa anggaran kami akan ditambahkan, ya, karena begitu banyak program dan kepentingan yang masih harus dipenuhi, termasuk komitmen-komitmen wajib seperti PIP, KIPK, dan tunjangan guru dan dosen. Ya, salah satunya yang luar biasa pentingnya untuk memastikan kesejahteraan guru dan juga untuk memastikan bahwa akses kepada pendidikan itu masih terjaga. Kami juga menyadari bahwa karena anggaran pendidikan secara makro itu meningkat cukup signifikan, kami cukup optimis bahwa kami akan mendapatkan tambahan anggaran untuk tahun 2025. Komitmen kami sudah jelas bahwa kami akan terus memprioritaskan dan mengawal program-program prioritas yang punya dampak terbesar kepada masyarakat. Tentunya penanganan anak tidak sekolah melalui berbagai macam intervensi ini menjadi prioritas kami dan kami terus koordinasikan dengan daerah. Tentunya guru termasuk penyediaan dan juga kesejahteraan guru seperti dalam beberapa tahun terakhir itu sudah jelas menjadi prioritas kita bahwa bukan hanya penyediaan guru yang dengan kualitas yang baik tapi juga kesejahteraan guru menjadi prioritas penting kita melalui berbagai macam program seperti guru honorer dan juga berbagai macam guru honorer menjadi P3K dan juga berbagai usaha kita untuk memastikan bahwa tunjangan guru itu terjadi dan terakselerasi. Dan tentunya koordinasi dengan PUPR mengenai revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, ini dua program prioritas untuk pemerintah berikutnya, itu menjadi salah satu prioritas kita untuk memastikan bahwa program ini sukses di tahun depan. Tentunya revitalisasi sekolah itu adalah hal yang sudah kami lakukan beberapa tahun kemarin, tapi kami sangat senang bahwa ini menjadi salah satu prioritas agar terakselerasi karena memang ini kebutuhan yang nyata seperti telah dikomunikasikan oleh Komisi 10 berkali-kali kepada kami. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri, karena ini live jadi perlu kami jelaskan, termasuk ada alokasi anggaran yang diambil dari mandatori 20%, yaitu makan bergizi gratis atau MBG senilai 71 triliun. Yang dalam pelaksanaan memang tidak di Kemendikbud, tapi nanti langsung akan menjadi TUSI dari Badan Gizi Nasional. Salah satu kebijakan Menteri untuk tahun 2025 adalah terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan termasuk penyediaan guru, peningkatan kompetensi, serta perbaikan kesejahteraan guru. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.